Yang saya hormati rekan-rekan semua, siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait beberapa update perkembangan penanganan kasus yang saat ini sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Yang pertama, hari ini penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan ya terhadap saudari Gisela Anastasia. Pemeriksaan ini dilakukan adalah pemeriksaan tambahan terkait dengan kasus yang dialami oleh yang bersangkutan. Pemeriksaan tambahan ini dilakukan atas petunjuk daripada jaksa terkait dengan berkas perkara yang dianggap ada beberapa hal yang masih kurang lengkap dan belum memenuhi beberapa syarat material ya yang perlu dilengkapi oleh penyidik. Sehingga hari ini yang bersangkutan tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan dilakukan dari jam 9 pagi sampai jam 10. Jadi hanya 1 jam pemeriksaan. Hanya ada beberapa pertanyaan yang diberikan penyidik. Pertanyaan ini terkait dengan petunjuk daripada jaksa untuk melengkapi berkas yang dilakukan ya, berkas yang dianggap kurang sehingga dapat pemeriksaan tambahan. Itu yang pertama ya, rekan-rekan ya. Kemudian yang kedua, saya juga menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi terkait kasus penelantaran anak yang dilaporkan oleh korban atau pelapor atas nama Amelia Pujiawati ya, melaporkan terkait penelantaran anak yang dilakukan oleh terlapor ya atas nama saudara Bambang Pamungkas atau BP. Laporan ini sudah diterima Polda Metro Jaya, kemudian akan dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan kepada pelapor ya sebagai saksi pelapor pada tanggal 16 Desember tahun 2021. Ya, jadi laporan sudah diterima, nanti minggu depan akan dilakukan pemeriksaan. Ya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kasus yang terjadi di Kemayoran, jadi saya membenarkan bahwa telah terjadi kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban yang kebetulan adalah tunarungu di meninggal dunia. Ini terjadi pada hari Kamis kemarin tanggal 9 Desember kurang lebih pukul 06.30. Ya, ada pun barang bukti yang hilang di TKP, jadi korban adalah sepeda motor dan juga handphone. Korban meninggal dunia di TKP. Kemudian kasus ini sekarang sedang dilakukan penyelidikan oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian untuk pelaku masih dalam tahap penyelidikan. Demikian juga motif daripada kejahatan ini masih dilakukan penyelidikan oleh penyidik di lapangan. Saya rasa demikian ya, tiga informasi untuk teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan untuk update hari ini ya. Mungkin apabila ada yang ditanyakan, saya persilakan satu dua pertanyaan. Ya, jadi kasus ini ditangani Polres Metro Jakarta Pusat ya. Nanti biar dari penyidik saya. Ya jelas saya hanya menyampaikan pembenaran bahwa ini kasus ini terjadi dan saat ini penyelidikan sedang dilakukan. Ya, korban meninggal dunia. Ya, ada berapa luka memang yang dialami ya oleh korban. Dan juga ini saat ini masih dalam pengembangan di lapangan. Ya, jadi saya tidak gambarkan secara detail untuk meteorologi dan sebagainya karena penanganan di Polres Metro Pusat. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Yang bersangkutan
sudah menjadi tersangka ya, tentunya status tersangka ini dan nanti kewenangan penyidik ya. Nah, tapi dari sejak pertama dilakukan pemeriksaan sampai dengan hari ini, yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan secara intensif baik oleh penyidik ya, Krimum maupun dari Propam ya, jadi belum dipulangkan. Yang lain ada satu lagi ya. Maksudnya humas dari dinas mana? Ramka Polkasi. Ya. Jadi untuk hal tersebut ya, ini sudah diklarifikasi ya, sudah diklarifikasi dan sudah diluruskan. Jadi kita tidak melakukan pemeriksaan juga ya, karena ini hanya penyampaian yang keliru ya, baik dari dinas kesehatan maupun dari Satgas Covid sudah mengklarifikasi tidak ada varian Omicron ya, yang dikatakan 4 orang yang berada di Indonesia ataupun di Bekasi ya, itu tidak benar. Jadi tolong untuk kasus ini kita tidak usah perbesar ya, karena sudah dinyatakan oleh Satgas Covid ya, bahwa termasuk dari kantor staf kepresidenan juga sudah menyatakan bahwa tidak benar seperti itu ya. Baik, rekan-rekan, kalau tidak nanti mungkin kalau nggak ada ya di luar dari 3 kasus utama, nanti kita ini saja rekan-rekan tanya saya ya. Baik rekan-rekan, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.